Sebab dia nak ambil hak ni setelah Nabi ni dilantik menjadi rasul. Ya. Maka dia kata ketika Khadijah umur 60 tahun. Oh, lagi jauh. Kalau dia mengikut logik tadi, kalau dia tak boleh terima Ruqayyah gapo tu, Zainab gapo tu sebagai anak Nabi dengan Khadijah. Hak ni kau jauh lagi lah. Moga dia kata bosu hak ni ni. Moga bosu. Hak sebenarnya tidak bosu pun. Fatimah tu tidak bosu. Ah, kita akan cerita panjang lah tu tu. Kalau nak cerita tu panjang pula. Lah mana bukti dia tidak bosu. Hak nak cerita lah ni, dia kata Khadijah pada ketika umur 60. Kalau hak umur 40-45 tu pun dia ragu dah. Macam mana dia boleh kata 60? Kita tak usah kira mukjizat. Kalau mukjizat, mukjizat siapa? Kalau nak kira mukjizat, oh lain boleh kira mukjizat. Kita orang Islam ni tak boleh kira dari segi mukjizat boleh, hak tua boleh jadi muda. Kalau lagu tu dah jadi muda, apa kelebihannya? Tak ada lah kelebihan Nabi Zahid dia tu. Dan muka orang tua pun jadi muda. Tak ada lah kelebihan. Pada hakikatnya dia ni orang muda jugalah. Kalau lagu tu. Lepas tu hak ni nampak kelebihan siapa dia? Kelebihan Khadijah ni. Bukan kelebihan Nabi. Kalau kita nak terima, terima belakang. Nak terima, terima belakang. Maksudnya selepas 40 belakang. Sedangkan Khadijah ni dia nikah dah sebelum pada tu. Boleh anak tak ramah. 2-3 orang. Maksudnya ketika muda, tak subuh. Selepas tu orang ni subuh. Ha, itu maknanya dari segi logik lah. Dari segi logik. Lepas tu riwayat. Dalam kitab-kitab hadis tak ada sebut. Nikah umur 40. Cuba raya dalam kitab hadis. Ada dalam kitab Ibnu Ishaq tu. Dalam kitab hadis mana? Biarlah hadis doa pun. Hadis rendah pun tidak Bukhari pun. Tak ada. Nikah umur 40. Tak ada. Lepas tu ada dalam kitab sirah. Kitab sirah rojokkan dia bukan hadis belaka. Ibnu Ishaq, situlah kepala dia aja. Memang dalam Ibnu Ishaq ada sebut umur 40. 40 saja. Ha, dia lagi. Dia lagi. Apabila kita terima dia sebagai raja, ikut dia nak mengetah lagu mana. Dan kita latih dia jadi driver kita dah. Jadi raja kita dah. Ah, tu benarnya. Jadi kadang-kadang orang tidak faham apa yang kita buat buk ni. Apa yang marah sangat kau Ibnu Ishaq? Dia tak faham. Kau marah nak royak. Dia sebab dia tak tahulah, sebab tak tahu. Jadi fakta Khadijah janda tu memang ada lah kalau Ustaz. Memang, ha, tu betul. Ha, janda. Ha, jadi begitulah keadaannya. Jadi Khadijah bukan umur 40. Banyak riwayat tu sebab kita kata saat ni lah. 40 pun ada. Ada 40 tu pun. 35 ada. Apa tak sebut tu? 30 ada. Tak sebut juga, tak rajin dengar tu. Hak 27 pun tak rajin dengar tu. Hak 25 pun tak rajin dengar tu. Tetapi ahli sejarah yang terkenal Ibnu Katsir kata hak ketika Khadijah mati ni umur 50, hak tu hak sahih. Kalau 50 dia duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Gitu. Umur berapa? Hak mana hak sahih je mengikut dia. Hak tu. Apa ya orang tak pakai hak dia? Sebab dia orang kemudian satu. Tetapi maknanya dia ulama-ulama tak terima buta gitu dah. Dia tahu hak Ibnu Ishaq kata 40 tapi dia tak pakai hak tu. Ha, kita ni hak pasal nak tunggu orang koyak belaka ni dak? Ikut. Ha, ikut tunggu orang cekah. Ada pun ulama-ulama ni dak dia tak terima hak Ibnu Ishaq ni, Ibnu Katsir. Dia tak terima. Dia tahu. Ha, lain beza. Akibatnya gitulah berlaku dalam masyarakat. Ha, sehingga hak biasa benar kita dengarnya hak tadilah. Tak apa tu apa eh. Mungkin Nabi pun sunnah Nabi kan. Sunnah. 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 Ha. Bukan kata tak boleh, tak boleh nikah. Umur 60 pun dengan umur 25. Boleh dari segi hukumnya. Tapi nak kata Nabi tu. Ha, hak tu masalah kita kena ada dalil yang kukuh. Kalau tak ada dalil yang kukuh, tak boleh kata lagu tu. Pelawak orang panggil. Satu penghinaan. Ah, satu pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendustaan terhadap Nabi ni tidak serupa dengan orang lain. Bermakna kita sudah cedah dah tempat kita dalam neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang pelawak atas nama aku. Kaitkan aku. Benda tak betul.
berarti dia telah menyiapkan tempat dia dalam neraka. Tu benarnya, pak tak tahannya. Apa kalau kita duk mengajar tu pula sebab tu. Saya tak sedih lagu mengajar tu pula ni. Mengajar tu. Harap-harap dia duk mengajar tu tak tahu. Tahu tu lah, tahu tarikh tu. Iyalah tak tahu, tak berdosalah mudah-mudahannya dah. Begitu. Kalau tahu. Kalau tahu tebal dia semacam dah. Allah, banyak perkara dah tu. Dalam kitab ni masih lagi 40 tahun. So, dia sebut. Seseorangnya muktamad, hak tu lah yang paling sahih. Ibnu Katsir tidak kata lagu tu. Ah, tu yang ketiga. Berkait dengan umur juga, berkait dengan umur dan berkait dengan menikah ni juga. Hak ni satu pihak terlalu tua sangat, tikah jauh ni. Satu pihak lagi dia menikah dengan seorang budak, umur 9 tahun. Duduk sekali umur 9 tahun. Aisyah. Wah. Ini pun biasa juga. Dalam kitab ni pun timur lagi hak tu. Timur lagi. Tak betul. Ni dalam kitab ni, dia amari 20 lebih dalil. Bahawa tidak. Keliru tu. Bukan 9 tahun, 16 tahun. Duduk sekali 19 tahun. Hak 19, hak 16 tu jadi 9 jatuh. Seolah kita kata satu tu. Lepas tu hak 19 tu jadi 9. Keliru habis. Keliru habis. Sebenarnya ni kalau nak cerita ni pun panjang ni. Panjang kita tidak nak cerita lah. Kalau nak pergi dari segi masa mengajar Bukhari, masa itu pun ada bincang dah. Dah ada CD dah. Kalau nak tengok, tengok CD. Senang. Sebab kalau nak ulai pula lah. Benda rakyat dah. Dari segi bukti, dalil dia tak lagi. Sebab apa? Dah kita kata sunnah. Siapa dia pun ni ke anak dia umur 6 tahun. Cuba rakyat. Ikutlah sunnah tu. Kalau ada lah lah ni orang menikah dengan umur 9 tahun tempat kita ni lah. Lagu mana pandangnya orang? Lagu mana? Sekolah lagi. Tak kena. Lepas tu kita nak kata mukjizat. Mukjizat Nabi. Apa ni Aisyah ni walaupun kecil dia sepuluh orang besar. Ada. Gambaran tu nampak macam budak-budak duk main anak kail lah macam-macam. Duk main jokan-jongkik lah. Pada ketika dia tu. Dibawa kepada Nabi SAW. Kalau orang sampai lah ni golek pala lah. Teruk betul Nabi orang Islam ni. Bawa homo gitu mo. Orang tak kira tu lagu. Dia akan jadi lagu mana? Tidak keburuk Nabi. Tidak keburuk Nabi. Tak apalah waktu 40 pun. Hak ni 9 tahun. Jangan nampakkan, nampakkan Nabi SAW. Teruk. Orang tak boleh terima tu. Pasal dia pakar. Dah kalau sunnah. Nak rakyat harus. Dah harus boleh. Mana orang pakar? Tak ada. Ulama-ulama sendiri, orang duduk baca lagu tu, dia sendiri pun tak buat. Sebab itulah, Ibn Shubrumah, dia kata ada ni antara ulama. Dia terima. Tapi itu khusus untuk Nabi SAW. Kalau khusus untuk Nabi pun tidak kepelik ke tu. Kalau khusus untuk Nabi pun. Tak ada. Ini menyebabkan dia jadi lagu mana? Dia jadi bercanggah dengan sekian banyak orang lain. Sekian banyak bukti-bukti yang lain yang menunjukkan Aisyah tu sudah besar. Salah satunya dia pergi masuk dalam perang Badar tu Aisyah pergi. Dalam perang Badar. Dalam perang Uhud. Ibnu Umar nak pergi. Ibnu Umar ni lelaki. Anak saya dah Umar. Tak cukup umur 15 tahun Nabi tak boleh masuk. Apa kan? Umur apa ni Aisyah umur berapa? Tina pula. Boleh masuk. Dalam Bukhari dia duduk khidmat kepada orang, curhai, tolong orang, apa nama ni, cuma ubat luka-luka ke apa. Aisyah ia terlibat. Budak kecil ke? Nak sabar? Dalam Bukhari sendiri sebut. Lepas pada tu apa ni, hak lelaki anak saya Naumah yang bersemangat 14 tahun, tak cukup, tak boleh, setahun tak cukup, tak boleh